Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Ensu yang selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba. Oke, kali ini Bang Ensu akan memperkenalkan alat musik yang disebut dengan guiro, ya. Jadi alat musik guiro artinya alat musik yang keluar dari dalam dirinya, artinya dari dalam benda itu disebut dengan guiro. Nah, biasanya dengan cara digesek atau dipukul, cara membunyikan seperti ini. Konon alat musik ini berasal dari Amerika Latin, ya. Di antaranya Brazil dan lain-lain, ya. Pokoknya di Amerika Latin, kan. Kemudian cara mempergunakannya, cara pakainya yaitu dengan cara digesek, ya, teman-teman, atau dipukul. Nah, seperti ini nih, ada, ya, satu ini. Nah, bisa seperti ini, ya, teman-teman, ya, cara pakainya seperti ini, kan, atau nah seperti ini. Nah, kemudian karena di ini mirip suara kodok, ya, teman-teman, sehingga atau apa yang disebut dengan sound fog atau suara kodok, ya, sehingga dominan Bang Ensu bikin guiro ini atau alat musik ini dengan motif kodok, ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini kodok, ya. Ya, minimal lah menyerupai kodok, kan, atau katak, kan. Nah, ini belum di finishing, teman-teman, masih kasar-kasar, ya. Ini bersama, ya. Kemudian yang ini yang agak gede, kan. Kemudian iseng aja Bang Isu mencoba ini motif granat, ya, teman-teman, ya. Jadi daripada jenuh di era pandemi kemarin, ya, di era new normal ini, ya, Bang Isu bikin guiro, bikin alat musik seperti ini, ya. Nah, yang ini suara kodok, ya, teman-teman. Nah, ini bunyinya bisa beda-beda, teman, ya. Jadi tergantung besar kecilnya benda, ya. Jadi bisa berbentuk suara tenor, bariton atau bass, bisa, ya. Ya, untuk istilah-istilah musik, ya, barangkali teman-teman lebih tahu, kan. Nah, kemudian bahan yang dipergunakan adalah kayu seperti ini, teman-teman. Ini kayu, ya. Jadi kayu seperti ini. Kemudian diukir, ya, diukir, dimirip-miripin kodok, teman-teman, ya, atau dimirip-miripin semacam ini granat, ya. Atau kalau teman-teman lebih mau berkreasi lagi, bisa motif apa saja lah, kan. Yang jelas karena di sini dominannya adalah suara kodok, sehingga akan lebih selaras, ya, bentuk, ya, dimensi dari benda itu dengan suaranya, sehingga lebih dominan lah, lebih bagus suara kodok sebenarnya. Nah, bentuknya seperti ini, ya, teman-teman, ya, kan. Nah, suaranya seperti ini nih. Nah, kemudian alat yang dipergunakan, ya. Nah, ini alat-alat yang Bang Esu pakai, ya, dalam rangka menghilangkan kejenuhan di era COVID ini, yaitu satu pahat, ya. Pahat juga udah seperti ini, ya. Mestinya pahat ukir, tapi Bang Esu nggak punya, ya, artinya sehingga pahat bangunan saja. Kemudian palu, ya, martil. Kemudian ini kikir kayu, ya, teman-teman. Kemudian gergaji, dan ini satu lagi alat, ya, yang berfungsi sebagai palu, ya. Jadi sebagai palu ketika Bang Ensu memahat. Kemudian untuk dihaluskan, ya, memakai hamplas, ya, kan, teman-teman. Nah, barangkali teman-teman suka atau barang teman-teman mau mencoba membuat atau belajar, silahkan aja datang ke Bang Ensu, ya. Akan Bang Ensu ajarkan bagaimana
cara membuatnya, termasuk bagaimana cara membunyikannya, kan? Karena di sini ada teknik-teknik tertentu untuk membunyikannya, teman-teman ya. Jadi tidak sembarang ya. Jadi ada ritme, ada bar atau birama tertentu ya. Nah, seperti ini ya. Itulah teriak. Kan nanti teman-teman kembangkan ya kreasinya, bagaimana musik ritmis atau musik guiro ini teman-teman kembangkan ya. Kemudian jenis-jenis guiro ini ada yang seperti tabung, teman-teman, ada yang seperti apa, silinder juga kan. Cuma Bang Insu belum membuat ya, karena Bang Insu mengidentikan dulu untuk pertama yaitu dengan sound vowel ya, artinya suara kodok, sehingga dominan bang yang bikin adalah berbentuk kodok kan. Dan silakan kalau teman-teman kalau mau bertanya-tanya silahkan tulis di komen di bawah ya, kemudian like, subscribe, tekan share kalau informasi ini berguna bagi teman-teman ya. Jadi sekedar iseng, sekedar artinya mengisi kejenuhan ya, Bang Su membuat alat ini. Kalau teman-teman punya channel misalnya alat ini, bagaimana ini kalau laku nggak di pasaran? Kayaknya ada saja kalau teman-teman ya, jangan takut ya. Jadi karya seni itu kadang-kadang ada saja peminatnya kan. Artinya para seniman, para maestro kadang-kadang mengapresiasi kerja kita.